Jemaat yang terkasih, adalah kebahagiaan pada saat ini kita mulai dengan kita buka menyanyikan kidung PKJ 13 ayat yang ke-1 dan ke-2. Jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, Ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Demikianlah sabda Tuhan. Marilah dengan sukacita dan dengan kesungguhan hati kita puji dan agungkan. Bye.
hukum kasih dari Matius 22 ayat yang ke-37 sampai dengan 40. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Saudara-saudara yang terkasih, Allah mengendaki agar kita dapat mengasihinya dan mengasihi sesama kita, namun kita belum mampu melakukannya. Di hadapan Tuhan saya mengaku bahwa saya belum mampu melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Mari, ini kami tunduk dalam penyesalan kami. Ampunilah kami ya Tuhan, ampuni kami. Saat hening sejenak. Dalam Kristus kami mohon. Senantiasa berada di jalannya seperti yang ditulis di dalam Matius 11 ayat 28 dan 30. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Jesus, mama,
Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, marilah bersama-sama kita menyatukan hati, kita tunduk di dalam doa syafaat. Kami mengucap syukur untuk hari ini, hari pemberian Tuhan, di mana bersama dengan keluarga kami, kami boleh beribadah kepada-Mu. Bapa dalam surga, kami juga mengucap syukur atas kesehatan yang boleh kami rasakan dan kami alami dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur atas kesehatan dan kesegaran badan yang boleh dirasakan oleh keluarga kami, sehingga pada saat ini kami boleh beribadah bersama kepada-Mu. Terimalah ibadah kami ini ya Tuhan, dan biarlah ini menjadi puja bakti kami atas segala kebaikan dan kemurahan Tuhan di dalam kehidupan kami. Pada saat ini perkenankanlah kami menyatukan hati untuk berdoa. Secara khusus kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang sedang sakit, terkhusus bagi mereka yang sedang mengalami sakit di rumah sakit. Bapa, mari Tuhan Kau hadir dalam kehidupan mereka, apapun yang menjadi sakitnya, Tuhan yang akan menjamah mereka, sehingga saudara kami ini melalui perawatan rumah sakit boleh segera merasakan pemulihan, boleh segera merasakan kesehatannya, dan boleh segera kembali pulang ke rumah, berkumpul bersama dengan keluarga dalam keadaan yang jauh lebih baik karena Tuhan sudah menjamah saudara kami. Kami juga berdoa bagi mereka yang sakit di rumah, Tuhan yang akan memberikan kesehatan, Tuhan yang memulihkan kekuatan mereka, sehingga saudara kami juga boleh merasakan jamahan kasih Tuhan melalui kesembuhan yang diterimanya. Bagi hari ini pula ya Tuhan, kami boleh mengucap syukur apabila kami boleh menikmati hari yang indah sekalipun kami harus terus bergumul dengan masalah pandemi COVID-19. Mengucap syukur di hadapan Tuhan karena saudara-saudara kami yang terdampak dengan penyakit ini, saudara kami boleh disembuhkan. Kami mengucap syukur artinya bahwa virus ini pun bisa dikalahkan, virus ini pun bisa disembuhkan. Oleh karenanya ya Tuhan, kami percaya bahwa Tuhan campur tangan dalam setiap pergumulan kehidupan kami. Demikian juga saudara-saudara kami pun juga merasakan Tuhan campur tangan dalam sakit mereka, sehingga mereka boleh dipulihkan. Kalaupun saat ini masih ada pasien yang masih positif dengan COVID-19, kami percaya mereka pun akan Tuhan sembuhkan seperti saudara kami yang lain. Kami percaya bahwa Tuhan hadir dalam kehidupan mereka, dan sebentar lagi mereka akan menemukan kesembuhannya, dan kami yakin dan percaya di kota Salatiga ini semua pasien akan sembuh oleh karena jamahan kasih Tuhan. Terus kami berdoa untuk saudara kami, tim medis yang tiada mengenal lelah, mereka berkorban untuk saudara-saudara yang terinfeksi COVID ini. Mereka mengorbankan waktu mereka bersama dengan keluarga, mereka mengorbankan segala sesuatunya demi kebaikan sesamanya. Oleh karena itu ya Tuhan, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan berikan kekuatan fisik, Tuhan berikan kekuatan secara jasmani bagi saudara-saudara kami ini, sehingga mereka tetap dapat melaksanakan tugas yang mulia ini dengan baik dan membawa berkat Tuhan bagi saudara-saudara kami yang terinfeksi COVID-19 ini. Kami terus juga berdoa ya Bapa, bagi kami semua masyarakat secara umum. Biarlah kami juga melihat pengorbanan saudara-saudara kami tim medis ini. Bagaimana pengorbanan mereka yang luar biasa, kami juga harus mendukung. Dengan sementara ini kami tidak melakukan aktivitas seperti yang kami lakukan biasanya, kami boleh menahan diri untuk menjaga penyebaran COVID-19 ini, sehingga saudara-saudara kami tim medis ini juga tidak sia-sia semua pengorbanannya itu, oleh karena kami membantu mereka dalam usaha mereka menghentikan pandemi ini. Bapa di dalam surga, demikian juga kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang di luar kota yang mungkin tidak bisa pulang di lebaran ini. Tuhan, Kau yang akan memberikan kesabaran, Tuhan berikan kebijaksanaan sehingga mereka bisa tetap di rumah saja di kota mereka masing-masing dan sementara tidak pulang ke daerah asal. Ini semua demi kebaikan bersama. Ini semua untuk keselamatan bersama. Oleh karena itu ya Tuhan, berikan kebijaksanaan sehingga saudara kami ini
boleh menahan diri untuk tidak pulang sementara ini, dan nanti kalau semua sudah berakhir, maka saudara kami bisa pulang ke daerah masing-masing, boleh pulang ke Salatiga ini dalam keadaan yang boleh semakin baik dan dalam keadaan yang penuh dengan sukacita. Tuhan, jikalau sebentar lagi kami juga akan mendengarkan firman Tuhan, Tuhan mampukan kami untuk menerima firman-Mu dengan baik, sehingga firman ini boleh tertanam di dalam hati kami dan boleh kami laksanakan dalam kehidupan kami sehari-hari. Inilah doa kami yang kami panjatkan di dalam satu nama yang tunggal, Sang Juru Selamat kami yang hidup, Tuhan kami, Yesus Kristus. Terpujilah Engkau dari sekarang sampai sepanjang masa. Amin. Ibu, Bapak, dan Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita bersama-sama menghayati berlanjutnya kasih Tuhan sekalipun Tuhan Yesus naik ke surga. Pada hari Kamis yang lalu, kita bersama-sama memperingati kenaikan Tuhan Yesus di surga. Namun ketika Tuhan Yesus naik ke surga, Dia menjanjikan Roh Kudus, Roh Penghibur bagi para murid dan bagi kita semua. Lalu apa yang harus kita lakukan di saat-saat seperti ini, menantikan kehadiran Roh Kudus di dalam kehidupan kita? Apakah kita mau diam saja? Atau ada sesuatu yang harus kita lakukan dalam rangka kita menanti datangnya Roh Kudus di dalam kehidupan kita? Firman Tuhan hari ini mengajak kita untuk bertekun menantikan Roh Kudus. Injil Yohanes pasalnya yang ke-17, ayatnya yang pertama sampai dengan ayat 11 menjadi bacaan firman Tuhan pada hari ini. Injil Yohanes pasal 17, ayatnya yang pertama sampai dengan ayat 11. Doa Yesus untuk murid-muridnya. Demikianlah kata Yesus. Lalu Ia menengadah ke langit dan berkata, Bapa, telah tiba saatnya. Permuliakanlah anakmu, supaya anakmu mempermuliakan engkau. Sama seperti engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup, demikian pula Ia akan memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah Engkau berikan kepadanya. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Aku telah mempermuliakan Engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang Engkau berikan kepadaku untuk melakukannya. Oleh sebab itu ya Bapa, permuliakanlah aku padamu, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Aku telah menyatakan namamu kepada semua orang yang Engkau berikan kepadaku dari dunia. Mereka itu milikmu, dan Engkau telah memberikan mereka kepadaku, dan mereka telah menuruti firman-Mu. Sekarang mereka tahu bahwa semua yang Engkau berikan kepadaku itu berasal daripada-Mu. Sebab segala firman yang Engkau sampaikan kepadaku telah Kusampaikan kepada mereka, dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa aku datang daripada-Mu, dan mereka percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia aku berdoa, tetapi untuk mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, sebab mereka adalah milikmu. Dan segala milikku adalah milikmu, dan milikmu adalah milikku, dan aku telah dipermuliakan di dalam mereka. Dan aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih di dalam dunia. Dan aku datang kepadamu, ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam namamu,
yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Demikianlah sabda Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengar dan melakukan firman Tuhan dalam hidupnya sehari-hari. Hosiana. Ibu bapa dan saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, apa yang bapak ibu lakukan ketika segala sesuatu sudah mentok, segala sesuatu sudah buntu, segala sesuatu sepertinya sudah tidak ada jalan lagi, apa yang akan bapak ibu lakukan di saat-saat seperti ini? Ya, biasanya kita hanya berserah kepada Tuhan. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, menghadapi pandemi saat ini pun rasa-rasanya memang sudah sulit untuk kita semua menghindari pandemi ini. Rasa-rasanya seperti ada sebuah ancaman di dalam kehidupan kita. Rasa-rasanya kita menjadi khawatir, menjadi takut. Kalau-kalau pandemi itu sampai berpengaruh dalam kehidupan kita dan keluarga kita. Segala usaha, segala sesuatu sudah kita lakukan untuk mencegah diri kita dan keluarga kita terhindar dari virus ini. Ya, namun Bapak Ibu dan Saudara, kalau kita melihat masih saja ada beberapa hal yang menyebabkan kemudian pandemi ini terus berlanjut dan tidak berhenti-berhenti. Masih ada saja berita-berita tentang kenaikan pasien yang terserang virus ini. Lalu apa yang harus kita lakukan sekarang di saat-saat yang seperti ini? Ya, Bapak Ibu dan Saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tidak cukup sebenarnya kita hanya berusaha menghindarkan diri kita, menghindarkan tubuh kita dari serangan COVID-19. Ada satu hal, jangan sampai kita lupa di dalam kehidupan kita, bahwa kita hidup bukan hanya secara jasmani saja, tetapi kita hidup juga secara rohani. Dan seringkali saya bilang bahwa yang rohani itu sebenarnya lebih besar daripada yang jasmani. Yang rohani itu sebenarnya lebih kuat untuk mendukung kehidupan kita daripada jasmani yang kelihatan. Saya sering menggambarkan antara jasmani dan rohani itu hampir seperti gunung es di tengah samudra. Jasmani itu yang kelihatan, hanya ujungnya saja. Tetapi di bawah permukaan laut yang tidak kelihatan itu lebih besar dan menunjang apa yang ada di atas. Dan itulah sesuatu yang ada dalam kehidupan kita, itulah kerohanian kita. Lebih besar daripada apa yang terlihat. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya mengatakan bahwa usaha secara jasmani saja tidak cukup. Kita butuh yang rohani, kita butuh yang berkaitan dengan iman kita. Apa itu? Berdoa. Doa, dialog orang dengan Allah. D-nya dialog, O-nya itu orang, A-nya dengan kenapa dibutuhkan itu? Ya, Bapak Ibu dan Saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus,
Doa itu punya kuasa yang besar. Doa itu bisa menjadikan segala sesuatu yang tidak terpikir oleh pikiran manusia. Nah, Yesus pun juga mengajarkan kepada kita untuk apa? Untuk berdoa. Kenapa? Karena di dalam doa itu ada kuasa Allah yang akan berkarya di dalam kehidupan kita. Dan itu kuasanya jauh lebih besar daripada kuasa-kuasa yang lain yang ada di dunia ini. Termasuk saya bilang bahwa kuasa penyakit pun kalah dengan kuasanya Tuhan. Kuasa pandemi ini pun akan dikalahkan oleh kuasa Tuhan yang tidak kelihatan itu. Ini mengapa Yesus mengajarkan kita untuk berdoa. Nah, ibu bapak dan saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, komunikasi dengan Tuhan membuat kita semakin dekat dengan Tuhan. Dan ketika orang itu dekat dengan Tuhan, ketika kita dekat dengan Tuhan, yang pertama yang kita rasakan adalah ada rasa damai. Ada rasa bahagia di dalam kehidupan kita, karena kita menjalani kehidupan ini tidak sendirian. Perhatikan kitab Mazmur, bagaimana Daud selalu mengungkapkan isi hatinya bahwa Tuhan itu memberkati dia dengan luar biasa. Sayap Tuhan melingkupinya, sayap Tuhan melindunginya, Tuhan menjaga dia dengan gada dan tongkatnya. Dia merasakan itu di dalam kehidupannya, dan benar kuasa Tuhan terjadi atas Daud. Nah, Bapak Ibu dan saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kembali pada firman Tuhan yang kita bahas bersama di dalam Yohanes pasal yang ke-17 ayat 1 sampai 11. Ini adalah doa Yesus untuk murid-muridnya. Nah, sebenarnya Yesus juga mengajarkan kepada para murid untuk selalu berdoa. Yesus saja berdoa, guru mereka saja berdoa, mereka seharusnya juga berdoa. Nah, ibu bapak dan saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ini yang saya katakan di awal tadi, Yesus saja mengajarkan untuk berdoa. Sebab apa? Di dalam doa itu ada kuasa yang luar biasa dahsyat. Nah, bapak ibu dan saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Yesus tidak berdoa untuk dirinya sendiri saja, tidak. Yesus memang dia berbicara kepada Allah Bapa, gitu. Dia sebagai manusia, dia berbicara kepada Allah Bapa. Ini memang yang pertama, dia menyampaikan apa yang ada di dalam hatinya kepada Bapa yang di surga. Artinya hubungannya hanya Yesus dengan Bapa yang di surga. Itu yang pertama. Tapi perhatikan pada ayat-ayat yang berikutnya. Yesus berdoa untuk murid-muridnya. Artinya sekarang ada tiga, Allah Bapa, Yesus, dan para murid. Nah, Bapak Ibu dan saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Yesus tidak berdoa untuk dirinya sendiri, tetapi Yesus berdoa untuk orang-orang yang dikasihinya. Sebab apa? Yesus tahu sekali lagi, melalui doa itu ada kuasa Allah yang akan melingkupi para murid, orang-orang yang dikasihinya ini. Bapak ibu dan saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kembali pada bahasan hari Kamis yang kemarin. Setelah Yesus naik ke surga, para murid harus tinggal di Yerusalem dulu. Mereka harus tinggal di Yerusalem menunggu datangnya Roh Penolong itu. Sampai pada saatnya nanti mereka akan dipenuhi dengan Roh Kudus, dan mereka akan melaksanakan tugas Tuhan untuk menyampaikan kabar sukacita tentang Kristus kepada seluruh bangsa, dimulai dari Yerusalem. Nah, Bapak Ibu dan saudara terkasih dalam nama Tuhan, dalam penantian itu para murid berkumpul. Kenapa? Mereka mendekatkan diri kepada Tuhan. Dalam penantian kehadiran Roh Kudus, mereka tidak tinggal diam, mereka tidak pasif, tidak. Tetapi apa mereka lakukan? Mereka mendekatkan diri dengan Tuhan. Dan saya yakin yang dilakukan para murid adalah terus berdoa, berkomunikasi dengan Tuhan, seperti yang diajarkan oleh Yesus. Ya, Bapak Ibu dan saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita melihat ajaran Yesus untuk berdoa.
kita lihat bahwa ada kuasa yang besar yang akan melingkupi orang-orang percaya ketika dia berdoa. Dan ada kuasa Tuhan juga yang akan berjalan dalam kehidupan orang-orang yang dikasihi dan yang dicintai oleh orang yang berdoa tadi. Nah, Bapak Ibu dan Saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sebelum saya lanjutkan khotbah saya, mari kita mengingat kembali siapa yang membelah lautan. Bapak Ibu, sesuai ingat pelajaran sekolah minggu, siapa yang membelah lautan? Bukan Musa. Bukan Musa. Yang membelah lautan adalah Tuhan. Salah kalau dibilang yang membelah lautan itu Musa, tidak. Musa hanya berdoa. Dan ketika dia berdoa memohon kepada Tuhan, apa yang terjadi? Laut itu terbelah. Jadi yang membelah lautan bukan Musa, tetapi Tuhan. Karena Musa berdoa. Nah, Bapak Ibu dan Saudara, ada sesuatu yang begitu luar biasa ketika orang percaya itu berdoa. Tuhan menyatakan mujizatnya, Tuhan menyatakan sesuatu yang spektakuler ketika orang percaya itu berdoa. Ya, masih banyak cerita-cerita, kejadian-kejadian lain yang dilakukan oleh para tokoh-tokoh Alkitab. Dan sebenarnya bukan karena mereka yang hebat, tetapi karena ada kuasa Allah yang hadir ketika mereka berdoa memohon kepada Tuhan. Ya, Ibu Bapak dan Saudara terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pertanyaannya sekarang bagaimana dengan kita? Masihkah kita berdoa? Dan adakah waktu untuk Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari? Ya, Bapak Ibu dan Saudara, kalau beberapa waktu yang lalu ketika pandemi ini belum seperti saat ini, kita masih sering alasan kita nggak bisa berdoa. Kenapa? Karena saya bekerja. Seringkali kita beralasan, lah saya sekolah pak. Seringkali kita beralasan kenapa banyak tugas sehingga saya tidak bisa berdoa. Lah iki gaweane kathah pak, nggih kula mboten saged ndonga. Ya kadang-kadang kita beralasan seperti itu. Sekarang pertanyaannya, dalam kondisi yang seperti ini kita tidak bekerja, dalam kondisi sekarang ini kita sedang banyak waktu sebenarnya untuk berdoa, sudahkah Bapak Ibu sudah berdoa? Menjadi pertanyaan bagi diri kita masing-masing. Ya, kembali lagi Bapak Ibu dan Saudara, dalam kita menantikan Roh Kudus dalam kehidupan kita yang kita hayati nanti pada saat Pentakosta, apakah kita diam saja? Yang kedua, di saat kita menghadapi pandemi yang seperti ini, belum ditemukan obatnya, bagaimana cara kita berserah kepada Tuhan? Diam saja. Berserah itu tidak diam. Berserah pada Tuhan itu tetap melakukan sesuatu. Dan Tuhan Yesus mengajarkan, dalam keberserahanmu, kamu harus tetap berdoa. Ya, Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ketika kita berdoa dalam menantikan Roh Kudus, maka kuasa Tuhan hadir dalam kehidupan kita. Dia menjaga hati kita, dia menjaga kehidupan kita, dia akan meluruskan jalan kita, dan kita membuktikan nanti bahwa kita adalah orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Dan saat Pentakosta nanti, Roh Tuhan akan hadir dalam kehidupan, akan menuntun engkau, akan memberkati engkau dalam kehidupan perjalananmu. Ada tangan Tuhan yang akan selalu berkarya di dalam kehidupan. Teruslah berdoa, rajinlah berdoa. Kuncinya di sana. Nah, Bapak Ibu dan Saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kenapa harus berdoa? Ini menjadi pertanyaan lagi. Ya, supaya kita lebih dekat dengan Tuhan dan kita merasakan kuasa Tuhan terjadi dalam kehidupan kita. Ingat, jasmani kita itu hanya bagian kecil yang terlihat. Ada sesuatu yang tidak terlihat yang di dalam yang menopang hidup kita. Kalau kita dijaga Tuhan, sama seperti Daud, apa yang harus ditakuti lagi? Apa yang harus dikhawatirkan? Kuasa Tuhan melebihi kuasa-kuasa yang lain. Bahkan kuasa maut pun dikalahkan oleh Tuhan. Kalau
kalau kuasa maut saja dikalahkan, saya yakin COVID-19 pasti juga dikalahkan oleh Tuhan kita, Yesus Kristus. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara, bukan hanya berdoa untuk diri sendiri. Sama seperti Yesus, dia berdoa. Untuk siapa? Untuk orang-orang yang dikasihinya. Pertanyaannya, Bapak, Ibu, Saudara, sudah pernah berdoa untuk keluarga belum? Sudah mendoakan keluargamu belum? Suamimu, istrimu, anakmu, orang tuamu? Sudahkah engkau doakan mereka? Doa besar kuasa. Saat engkau berdoa, mari doakan juga orang-orang yang engkau sayang, orang-orang yang engkau cintai dalam kehidupan. Suamimu butuh doamu, istrimu butuh doamu, anak-anakmu butuh doamu, dan orang tuamu juga butuh doamu. Oleh karena itu, sempatkan waktu. Apalagi alasannya, sudah tidak ada alasan untuk kita berdoa. Tuhan sediakan waktu kok sekarang dalam pandemi ini untuk kita berdoa. Kalau engkau mau berdoa, maka kuasa Tuhan terjadi dalam kehidupanmu, dan kuasa Tuhan terjadi atas orang-orang yang engkau sayangi dan engkau kasihi. Dengan iman yang kuat, dengan terus berdoa pada Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, engkau akan terbebas dari pandemi ini. Sebab kuasa Tuhan terjadi dalam kehidupanmu. Selamat menantikan Roh Kudus dengan terus berdoa. Selamat terus menjalani di tengah-tengah pandemi seperti ini. Kuasa Tuhan terjadi atas orang-orang yang mau berdoa. Tuhan memberkati. Amin. Saat teduh bagi kita. Memberikan persembahan syukur kita yang didasari pada bacaan 1 Tawarikh 29 ayat 13 sampai dengan 14 yang demikian firman Tuhan. Sekarang ya Allah kami, kami bersyukur kepada-Mu dan memuji nama-Mu yang agung itu. Sebab siapakah aku ini dan siapakah bangsaku, sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini. Sebab daripada-Mulah segala-galanya, dan dari tangan sendirilah persembahan yang kami berikan kepada-Mu. Dan menari, jangan lupa bahwa
Sungguh benar ya Tuhan, firman-Mu yang begitu indah, dan Engkau telah memberikan berkat kepada kami pada saat ini ya Tuhan. Dan firman-Mu yang begitu indah itu bukan kami, melainkan juga kami lakukan di dalam kehidupan kami, masyarakat ini ya Tuhan. Mampukanlah kami ya Tuhan melakukan firman-Mu itu sesuai. Kami juga terima kasih Tuhan, pada saat ini Engkau dan pada saat ini kami haturkan kepada-Mu ya Tuhan sebagai bisung-sung kami, sebagai persembahan kami. Terimalah ya Tuhan bisung-sung kami yang sedikit ini untuk melebarkan kerajaan-Mu di dunia ini. Tuhan Yesus, pada saat ini kami juga akan berdoa menurut ajaran-Mu, yaitu doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, kuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita memperbarui iman percaya kita dalam bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk melihat orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan tanam, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Saudara-saudara, undurlah dari ibadah ini dengan membawa damai sejahtera dari Allah. Curahkanlah berkat-Mu atas kami ya Tuhan. Jadilah saksi Kristus ini dan selamanya. Maka tunduklah dan terimalah berkat. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa dalam persekutuan Roh Kudus menyertai engkau dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin.
Jesus.